selamat datang di Eksperimental. Ya, pagi hari ini kita akan mengundang profesor-profesor untuk melakukan percobaan di Fun Science. Kami undang Profesor Hesti dan Profesor Zizi untuk membantu saya di sini. Silakan. Selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana bagaimana kabar ya? Oh, langsung tetap ya. Kalau Putri, kalau Putri ya. Ngomong kacamata saya di mana ya? Kita di mana ya? Di mana kacamata ya, Profesor? Iya, silakan dipakai. Ini karena kita melakukan adegan-adegan yang takutnya cukup berbahaya. Iya, betul sekali. Terima kasih loh mengamankan bulu mata. Diharapkan anak-anak pun di rumah ketika mengikuti ini dalam pengawasan orang tua. Iya, karena ini cukup. Nenek bilang itu berbahaya. Hei. Marilah kemari. Maria, mari. Percobaan pertama kita apa kasih persilakan kepada Profesor Hesti. Baiklah, percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah gas dari lemon dan baking soda. Jadi ini adalah botol mineral kosong yang akan saya isi dengan baking soda. Nah, ini namanya baking soda. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas itu namanya sodako ya. Iya, betul sekali, betul sekali ya. Baking soda kita masukkan ke dalam botol ini. Ini pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Itu tumpah. Ini contoh yang tidak bagus. Saya kasih contoh aja. Ada baiknya jangan tumpah, jadi dikasih corong ya. Kemudian saya akan mengisi ini dengan lemon sambil saya mempersiapkan diri dengan balon. Jadi gimana ya? Jadi gimana? Saya minta saya bantuan bantu, lemonnya dituangkan. Dituangkan. Semua nih? Iya, hampir semuanya boleh. Sure. Secepatnya mungkin, oke, oke. Oh, oke, okay, udah. Hanya segitu. Lihat. Tumpah, Prof. Ya. Gagal nih. Gagal dong. Ulang. Nah. Wow. Jadi kalau dilihat, balonnya semakin lama akan semakin membesar. Digoyang. Oh, digoyang ya. Dikocok. Bang, saya udah goyang. Kan itunya. Oh, iya. Tuh makin besar deh. Ya. Oh, jadi ini tujuan percobaannya meniup balon. Iya, jadi enggak ditiup aja sih? Karena kita ingin memberitahu atau memberikan informasi, ketika kita mencampur baking soda dengan lemon, akan ada gas yang muncul di sekitarnya. Ini dibuktikan dengan mengembungnya balon ini secara maksimalitas. Wow. Iya. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Oh, iya. Ya, langsung masuk ke percobaan berikutnya yang akan dilakukan oleh Profesor Zizi. Silakan, Prof. Oke, saya ngapain ya? Oh, itu yang itu tadi ya. Siapa Pak Cep ingin membuat surat, tapi suratnya sebagai pesan rahasia. Oh, gitu. Oke, baiklah. Ini jadi Zizi akan membuat, Profesor Zizi akan membuat pesan rahasia pakai apa, Profesor Zizi? Pakai lemon. Oh, lagi-lagi lemon sebagai jawaban atas segala doa ya. Pakai lemon dan kuas yang sudah disediakan. Okay. Siapkan lemon dan kuas ya. Oke, akan saya tulis pesan rahasia. Coba putar badan dulu dong. Aduh, apa ya? Zizi tulis apa ya? Aduh, penasaran nih Zizi tulis apa ya? Pokoknya pesannya spesial banget. Oke. Ih, kamu nulis apa? Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Sumpah kita nggak tahu nulis apa. Emang nggak ada tulisan itu kan? Dan ini memang bagus sekali sesuai dengan pesanan Pace Hardware ya. Maksudnya, kita akan panggil saudara Pace untuk membuktikannya. Pace! Halo! Saudara Pace, kamu tadi katanya menginginkan surat cinta untuk kekasih kamu tanpa diketahui. Cuman, kan malu saya kan. Kenapa kok malu? Soalnya kan kalau ditulis di sini kan dibaca banyak orang. Makanya... Oh iya udah. Coba lihat tulisan ini nggak kelihatan kan? Iya, makanya pakai. Tapi ketika dikeringkan pakai hair dryer. Nih. Oh iya, keringin dulu. Coba ya. Keringkan pakai hair dryer dia akan kelihatan. Aduh, terbang. Kirim surat cinta kepada kekasih Anda dengan menggunakan lemon dan kuas. Dan kuas. Dan beritahu calon kekasih Anda itu ketika ingin membacanya pakailah hair dryer ya.
Ya kita akan tunggu kurang lebih 2 hari ya. Iya. Ada yang perlu dibantu ya. Repot ya. Baca ya? Udah mulai kebaca ya, udah mulai lah ya. Udah mulai ya. Ini. Emang ini untuk ngebaca bener? Iya untuk ngebaca. Ini terbukti gak sih percobaan? Terbukti, terbukti. Itu terbukti dari caramu. Bayangin kan itu. Udah, kering, udah kayaknya ya. Kemudian sinari tulisan itu tulisannya. Masih tetap gak terlihat. Pakai senter. Pakai senter. Ini kalau dalam keadaan gelap, lihat. Tulisannya wow, kecepat. Gak kelihatan. Love. Di belakang ada senter gini, Prof. Oh, salah ya? Oh, iya tuh. Gini. Tuh. Love. Ya, ini. Pokoknya ini love ya, tuh. Oh, gitu. I love you. Cucongan, mau nembak. Ngomong aja langsung. Ini sangat gak praktis ya. Iya. Tolong tenang, ya. Tenang. Lemesin. Oh. Biar enak lehernya. Udah enak kan? Ya. Agak telat ya, Pak. Aduh, sakit. Milu. Ya. Tapi terima kasih sekali lagi. Profesor Cizi, terima kasih. Terima kasih. Ya kamu temenin Profesor Cizi yang akan melakukan. Cizi mau dicekrekin. Oh makasih, saya langsung aja. Dong. Wah, wow, Profesor bajunya. Bajunya bagus ya. Halo Profesor. Nanggung ya. Nanggung ya. Bajunya ya. Gak bisa masuk ya kayaknya ya. Tampak terlihat bagus. Ini yang lebih berotot ya. Iya. Ini kita tadi habis melakukan percobaan pesan rahasia Profesor Dimas ya. Mm-hmm. Ini terlihat nih di sini kelihatan. Kan? Ada tulisan apa ini? Apa tuh? Ada yang bisa baca? Oh, nah, tuh ya kelihatan. Emang harus dalam keadaan gelap ya. Tadi kita kurang gelap. Pagi-pagi tulisannya. Pagi-pagi. Itu tadi yang pesan rahasia. Ya. Pentingnya pakai jas double ya. Iya memang ya. Ini. Pokoknya ini fashion kok. Profesor Dimas ada yang ingin diuji cobakan atau mungkin ingin ditanyakan bisa langsung ke. Saya mau nanya. Tadi katanya Pak Andre mau janjiin sesek ya, saya. Pak, ya? Agak sesek sebenarnya saya agak susah ngomong. Yeah. Apa nih sih janjiin katanya mau sulap tentang balon nih. Oke, sebetulnya kalau untuk balon itu Boy Hazel Hesti ya. Oh masa? Iya. Saya pesannya begitu. Saya itu lebih spesialis ke pengarahannya aja ya. Ini namanya kita, ini cocok banget untuk anak-anak bermain bubble wheel. Bahannya adalah kotak susu atau kotak jus. Kita minum isinya ya. Dan kita ambil kotaknya. Setelah itu kita isi dengan air sabun. Dan gunakan. Dilobangin dulu tapi. Kita lobangi kiri kanannya ya. Kita gunakan sendotan. Sendotan. Iya, betul. Sendotan. Iya. Dan kita menggunakan kawat yang gampang ngekok ya. Ngekok tuh seperti ini, ngekok. Dan gak mudah sekali dipletotin. Pletotin kawat tersebut. Habis itu kita bototin. Setelah dipletotin, bentuk bulatan-bulatan atau bunderan-bunderan yang memukau ya. Ini ketika ini kita pletot-pletot sini, saya isi dulu dengan air sabun dan juga kawat-kawat pletot lainnya ya. Okay. Ya. Bapak tunggu sini ya. Ya, saya bentar tunggu. Ya. Sambil ngobrol aja kita ya, Pak. Kita sembari nunggu, kita coba pletot-pletot. Sebentar saya ngerjainnya di basement. Oh iya, gak apa-apa. Kebawa dia. Saya mau nyoba, Pak Andre. Hati-hati, saya mau nyoba. Ini tinggi loh. Dalam gak? Hes, dalam ya? Dalam. Ini tangganya ke bawah banget. Hati-hati, dalam. Wow, geser dia. Kan gua bilang apa lo, jatuh kan? Tahu dalam. Naik. Hati-hati makanya. Aduh, sakit. Dalam tangannya. Mana ada tangannya kesleo. Ini bengkak banget di tangannya. Tangannya bengkak banget. Tangannya masih sini, bentar. Kesleo, lemesin. Tangannya bengkok ya, lemesin. Aduh. Enak. Enak kan? Tarikin. Nyala sendiri. Oke, okay, ya. 1, 2, 3.
Aduh. Aduh. Enakan ya. Enak. Cobain deh. Hati-hati jangan begitu ah. Cobain, malah, cobain, cobain, cobain. Haji Naim loh. Cobain. Mana udah hati-hati jantungnya besoknya. Udah enakan, enakan, enakan. Ini Pak Bubble Wheel-nya udah jadi. Jadi kawat pletot tersebut kita satu padukan di sendotan. Sendotan. Dan ini diisi dengan air sabun. Ya, ini ada air sabunnya. Ini menarik banget. Anak-anak pasti suka. Kita putar-putar gini sambil ditiup. Nih, coba nih. Jadinya tuh ih, happy banget. Pasti anak-anak tuh seneng banget. Lihat balon-balon bertebaran. Itu pasti rrrr, gitu-gitu. Gimana ini, Prof? Oh, iya. Gimana, Prof? Kelar-kelar kita, Prof. Coba. Jadi diputar-putar gini. Jadi ketika anak-anak happy, kita tuh capek ya. Ya, kita tuh capek. Aku lebih suka yang ini. Begini sih, kan? Bisa loh. Ini ya. Keren yang ini. Coba kita pletotin lagi yang ini. Lebih bagus ini. Gak bisa nih. Dan inilah Bubble Wheel. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Oke ya, sekarang percobaan balon. Bahannya botol paku balon. Oh ini yang tadi ya? Iya, atau kita singkat tolkulon. Botol paku balon. Gimana Pak kalau bawa balon aja Pak? Saya tiup dulu ya Pak ya. Malah masuk ke dalam. Coba dalam. Yang lebih gini. Kita coba sekali lagi ya. Kasih saya kesempatan sekali lagi ya. Silakan, Bu. Mungkin balonnya yang salah. Coba ganti balon yang lain. Ganti balon lain. Balon yang lain, coba. Bisa nggak sih gantinya sama balon rice, toh nggak? Udah, susah, susah, susah. Udah, ini kita lihat ini, video dari Sahabat Pagi nih ya, kita lihat. Selamat pagi, Testi dan Bang Andre. Mau minta tips liburan low budget saat winter dong? Terima kasih. Minta tips untuk liburan winter tapi dengan low budget. Oh, itu nanti gampang kita kasih tahu. Untuk yang percobaan ini kelihatannya dia susah ya. Susah kita dia. Punya tayangannya yang seperti apa yang dimaksud ya, ini dia. Berhasil, berhasil. Usahanya dia luar biasa sekali. Bagus ya. Loh. Prof. Bagus, bagus, bagus. Belum berhasil, tapi aku kecewa. Aku tapi kita udah bisa ngelihat konsepnya. Ya, kalau begitu terima kasih buat semuanya. Kita pamit dulu, nanti kita akan buat lagi eksperimen selanjutnya. Gagal. Sabar, Prof. Sabar, kegagalan itu adalah sesuatu kemenangan yang tidak jadi. Oke? Okay? Ya, kita akan ketemu lagi nanti di Fun Science berikutnya. Tetap di pagi-pagi. Semangat!